babak terakhir di Halilintar, para pejuang akan menunjukkan bahwa mereka memang layak untuk dinobatkan sebagai pemenang. Namun ambisi sajalah tidak cukup untuk menaklukkan semua rintangan. Inilah 8 pejuang yang akan bertarung di babak final. Oke, kita akan melihat peserta yang ganteng, gagah, berani. Tapi ini mudah-mudahan dia berhasil mendapat 5 juta rupiah. Kita panggil langsung Anwar. Anwar, mana rasanya kamu bisa mengalahkan banyak peserta? Rasanya senang banget ya, excited banget. Waduh, artinya apa itu? Apa namanya itu? Kayak... itu bahasa Inggris, apa namanya yang kita tuh seneng. Iya itu maksud saya. Excited. Oke, mau salam buat pacar mungkin? Iya, bilang dong doain abang ya. Doain abang ya, biar abang bisa bawa uang 5 juta. Let's get wet! Let's get wet! Go, go, go! Peserta nomor 26, Anwar Sanjaya Pijana. Artis yang sangat takut bila berhadapan dengan binatang kaki seribu. Ayo meluncur. Iya. Baru meluncur, sudah gagal. Anwar Sanjaya Pijana, artis yang kini merambah ke dunia presenter, harus mengalami kegagalan di rintangan awal. Oke, berikutnya. 33. Ada Fani. Harus siap, kalau gitu langsung aja. Let's get wet. Peserta nomor 33, Fani Dewinta Putri. Kontestan primadona asal Kendal, Jawa Tengah ini akhirnya berhasil maju ke babak final. Wanita cantik ini memiliki ketakutan yang sangat luar biasa ketika melihat ular dan darah. Dia juga saat ini sedang mengenyam pendidikan di jurusan dakwah dan komunikasi di salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah. Yes, berhasil viral. Sekarang adalah Ars Bridge, dia menuju ke Incline Ring. Rintangan yang sangat membutuhkan kekuatan otot tangan. Beberapa peserta di Let's Get Wet sempat mengalami kegagalan di rintangan ini. Namun apakah Fani yang juga menguasai taekwondo ini bisa menaklukkan rintangan Incline Ring? Kita lihat saja. Ayo, berjuang terus! Ayo, waktu terus berjalan. Jangan sampai kehabisan waktu. Sayang sekali ya. Baiklah pemirsa, berikutnya kita akan melihat ini peserta berikutnya nomor 23. Akan jadi berhasil untuk melewati perlantaran Halilintar ini. Kita akan terbunuh di urusan dapat 5 juta rupiah ya. Let's go. Halo. Halo juga. Gimana? Sedikit. Kamu harus berhasil ya. Nanti saya traktir dulu. Oh, langsung aja. Let's get one. Go. Peserta nomor 23, Ocha. Salah satu dari 8 kontestan primadona yang berhasil masuk ke babak final. Dia memiliki tinggi badan 166 cm dan berat tubuh 44 kg. Wanita yang lahir 27 tahun silam ini memiliki kegemaran membaca dan memancing. Wah, berarti dia memiliki pengetahuan yang cukup luas. Sekarang dia sedang berada di rintangan Art Bridge. Naik terus dengan kepastian yang teguh. Iya, akhirnya berhasil. Ayo, waktu terus berjalan. Jangan sampai kehabisan waktu. Selanjutnya adalah Incline Ring. Di sini dia pasti bisa. Dia pasti bisa melakukan semua rintangan asal tidak berhubungan dengan tempat-tempat yang tinggi. Peserta yang satu ini memiliki fobia terhadap tempat tinggi. Ayo, taklukkan semuanya. Yes, berhasil di rintangan ini. Sekarang bersiaplah untuk melewati rintangan Solo Bridge. Ayo, lari. Yeah. Jatuh juga. Sayang sekali ya. Peserta cewek cantik lagi. Nomor 41. Silakan Yati. Yati kamu berhasil ya. Bisa. Asik. Langsung aja kalau gitu. Let's get go.
peserta nomor 41, Yati Sri Haryati, kontestan asal Pekanbaru, kontestan yang selalu penasaran untuk mencoba hal-hal yang baru. Sekarang ia pun mengaku sangat penasaran dan tertantang untuk mencoba semua tantangan. Dengan segala taktik dan keberuntungannya, dia sudah melaju di babak final. Ia berhasil meluncur dengan sempurna dan berhasil juga di rintangan Raf. Sekarang Arch Bridge, rintangan di mana ia harus naik ke puncak dan turun dengan sangat hati-hati. Ia berhasil. Rintangan selanjutnya adalah Incline Ring. Harus menggapai satu persatu tali pegangan agar sampai ujung dan lanjut rintangan seterusnya. Ayo, waktu terus berjalan. Jangan sampai kehabisan waktu. Sepertinya Yati sudah mulai kelelahan. Iya, gagal. Dan berikutnya kita akan panggil peserta nomor 08. Assalamualaikum Bapak. Halo, gimana sehat ya? Mudah-mudahan sehat semua. Gimana berkasnya? Asal dari mana kau tahu? Oke, baiklah kalau gitu warga Depok mudah-mudahan mendoakan kamu. Let's get it! Go, go, go! Peserta nomor 8, Alan. Pria yang lahir pada tanggal 4 Oktober tahun 1996 ini masih memiliki jiwa muda yang sangat kuat. Sebagai pemilik zodiak Libra, ia memiliki karakter diri yang sangat kuat. Inteligensinya yang tinggi diharapkan mampu membawanya kepada gerbang kemenangan. Incline Ring, rintangan dengan curahan otot-otot tangan yang dibutuhkan bagi setiap peserta yang ingin melewatinya. Yes, berhasil juga. Rintangan Solo Bridge, iya, gagal juga. Peserta nomor 48, peserta yang berprofesi sebagai seorang petugas keamanan di salah satu perusahaan swasta ini berupaya dari awal tantangan dengan sungguh-sungguh. Karakternya yang memiliki pendirian yang kuat dan cenderung keras kepala harusnya bisa menjadi modal agar niatnya untuk menang dapat terwujud. Peserta ini sedang melewati rintangan Hard Bridge, naik dengan susah payah. Tapi memang otot-otot tangannya yang sudah ia latih sedemikian rupa berhasil membuatnya berjaya di rintangan ini. Apakah ia akan berjaya di rintangan Incline Ring? Seharusnya ia bisa ya. Ayo, taklukkan semua rintangan. Lihat, semua otot tangannya sungguh sempurna dan memukau. Wah! Wow. Dia hebat sekali ya. Caranya dalam menggapai setiap tali pegangan begitu sempurna. Berhasil. Sekarang rintangan Solo Bridge. Solo Bridge adalah rintangan yang juga cukup sulit. Bagaimana caranya supaya peserta ini bisa lewat tanpa jatuh ke dalam kolam air? Dia sudah terjatuh saja. Strateginya dalam melewati rintangan sungguh mempesona. Otot-ototnya ketika melewati rintangan incline ring pun sangat luar biasa. Namun sungguh disayangkan, ia harus gagal di rintangan Solo Bridge. Ya pasti dari kawasan Let's Get Wet, pemirsa kali ini peserta saja dari nomor 2 Abdullah Ali. Silakan nomor 25 kita akan bermain di Halilintar. Halo Mas, gimana kabarnya? Baik ya. Kita akan bermain di kawasan Halilintar di sini. Kalau kamu berhasil kamu bisa mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Mudah-mudahan kamu bisa melewati permainan dari kita ya. Oke, jawab. Oke. Sudah siap ya Mas? Siap. Oke, kalau gitu langsung aja Let's Get Wet. Go. Peserta nomor 25. Apis. Ayo meluncur. Sampai saat ini masih belum ada pemenang. Peserta Apis harus bisa. Ya, belum apa-apa sudah langsung jatuh. Gagal. Oke, baiklah ini peserta terakhir. Apakah mungkin kemungkinan untuk dapat 5 juta ada di tangannya? Iya, itu dia. Nomor 27, langsung. Halo Mas, sehat ya Mas? Keluarga gimana? Senang. Let's get back. Go. Peserta nomor 27, peserta terakhir di babak final. Apakah peserta bernama Ferry ini mampu menjadi pemenang?
dia sudah meluncur. Gagal juga. Aku menyangka ternyata kali ini juga gak ada yang berhasil. Cuma pada... Ini sedih. Oh, itu sedih. Mereka ada yang berhasil untuk mendapatkan 5 juta dan melewati Halilintar. Kamu harus sampaikan. Sedih. Karena kita akan menunggu kedatangan kalian orang hebat. Stop. Yang kita berhasil bermain di Let's Get Wet Robo. Caranya gampang banget, daftarkan diri kalian di bawah AC deh. Yes, kalau begitu jangan lupa untuk selalu menyaksikan Let's Get Wet Robo. MNC ATV. Saya Bianca Lisa Julian. Dan saya beserta keluarga besar Oki Julian. Amin. Sampai jumpa. Let's Get Wet. Go, go, go. Boleh dong. Let's Get Wet berturut-turut masih belum menemukan pemenang. Dengan demikian, piala kemenangan masih belum jatuh ke tangan para pemberani. Namun Let's Get Wet masih terus mencari siapakah pejuang yang berani untuk menaklukkan tantangan Let's Get Wet dan menjadi pemenang.